Halo guys, selamat malam. Sini kita membuat tutorial pembuatan ayam geprek ataupun ayam penyet. Dipilih guys. Ini adalah emansipasi para pria. Biasanya yang mengelola perkara makanan ini dikelola oleh wanita. Ini yang mengerjakan adalah para pria tangguh. Dia tangguh. Dua tadi. Pak dua. Satu pak. Yang lain enggak? Hah? Yang lain enggak apa? Ya. Halo, guys. Ini apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng. Dua dong. Ganteng, gosel, ganteng. Ini sebelum dilakukan penggorengan, dia buat pendinginan dulu ya, supaya tidak beku ya. Yang ada rasanya. Ini menggunakan tepung apa nih? Tepung campuran dia. Yang namanya tepung apa? Tepung beras, tepung sajiku. Supaya dia rapuh ya. Gurih dia guys. Oke guys, kita tinggal menunggu. Boleh.
setelah dicampur dia dengan tepung Kentucky, dengan tepung beras, kemudian dia digoreng sedemikian rupa. Ini kopi, kopi dari mana, Bang? Kisaran. Dari kota Kisaran. Siapa namanya? Indra. Indra. Kopi adang-adang. Kopi Thailand. Enak-enak tolak. Ah, betul 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 betul. Betul. Jadi ayam geprek ini ataupun ayam penyet ini yang terkenal, dia dikenal dengan sambalnya. Kalau goreng itu biasa semua orang bisa goreng. Letak daripada ayam penyet ini terletak di sambalnya. Kita lihat bisa sambalnya yang mana. Halo guys, sambalnya yang mana? Ah, nih. Ini adalah bumbu yang terkenal, sambal. Sambal apa nih? Sambal, sambal ayam penyet namanya, sambal terasi. Sambal ayam penyet ataupun terasi, campuran cabai dan balacan dan lain-lain. Ini adalah makanan siap saji. Kita lihat para koki-kokinya ini, laki-laki semua, tidak ada perempuan satupun. Setelah ini masak, kemudian dia akan dikemas, campur dengan nasi. Ayam penyet family. Ini dengan Bang siapa nih? Abang Nanda. Abang Nanda. Dia mempunyai ide, dia buka ayam penyet tepatnya di depan rumah makan Mega Sat Kisaran. Abang pelanggan ya? Ini pesan apa nih? Pesan ada ya. Oh, pesan apa ya. Asli orang Kisaran? Iya, iya. Jangan lupa like and subscribe YouTube Bisnet Agan Story Channel. Sambalnya guys, sambalnya mantap guys. Sekali lagi kita ingatkan, ayam penyet ini yang membuat dia sempurna adalah sambalnya, sambal terasi. Kalau ayam di mana-mana sama, tidak ada ayam kota, tidak ada ayam kampung. Beda sambalnya, tetap guys. Rasanya tetap ayam. Ini adalah ayam penyet family.
Jalan Lintas Sumatera. Udah jadi. Nah, ini kita tengok daripada nilai akhir dari suatu proses ayam penyet. Nih dia, udah jadi sambalnya, ayamnya, nasi komplit. Ini harga berapa? 18.000 aja, murah. 18.000. 18.000 satu apa dua ini? Satu porsi 18.000. Oh iya 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 ya. Daripada kita jauh-jauh kita motong ayam lagi, menggoreng dan masak. Silakan kunjungi di. Lagi ada apa? Hah? Kalau mau versi anak sekolah ya kan.